Tuh, coba kita deh. Kita pencet. Oh, aku takut retak. Retak? Enggak, aku takut. Enggak apa-apa, sayang. Hai Hanum, lagi ngapain, Nak? Lagi melukis piring, Mak. Wow, bikin kreativitas. Iya. Nih, Mama buat ada sesuatu buat Hanum. Apa itu, Mak? Ada deh, ini kreativitas anak buat Hanum deh. Hanum kan suka berkreasi. Apa ini? Baca deh. Mold and paint cupcake. Wow, ini mencetak dan mewarnai cupcake, Mah. Betul. Coba cake buka deh. Beneran. Iya, nanti hasilnya bagus kayak beneran. Coba deh. Isinya apa aja? Wow! Apa isinya? Kasih lihat teman-teman. Ini Hanum isinya. Hanum suka apa aja? Mewarnai pakai krayon sama cat air, teman-teman. Betul. Tahan dulu teman-teman, Hanum ambil dulu. Di sini ada 2 bubuk untuk membuat cupcake. Berarti harus ada airnya ya? Itu bubuk untuk mencetaknya, teman-teman. Coba ya. Mama lihat itu Hanum. Ini. Iya. Nah, ini teman-teman, ada instruksinya. Terus ini akan seperti ini hasilnya. Di sini ada wow! Ada pin. Oh, ada pinnya. Buat di baju bisa juga. Terus ada pewarnanya. Aku kayaknya mau pakai yang ini. Jadi hasilnya cupcake ini aku bisa untuk pin ternyata. Aku pakai ini aja. Nah, itu ada cat warnanya. Oke, yang itu ditutup. Ada mana tutup? Isinya ada cetakan cupcake, teman-teman. Tutupnya di bawah. Ada jatuh. 6. Nih. Terus ada bubuk, ada cat air. Tolong bukain, Mama. Komplit. Oh, ini magnet nih. Aku kayaknya mau yang ini deh, teman-teman. So lucu aja gitu. Iya, kita nyobain satu dulu ya. Ini, Mah. Ini. Dan wow, plester. Plester tuh semacam kayak semen ini putih kita harus gunting ini. Gitu. Ya, teman-teman, sekarang kita tuang dulu. Ini plesternya, bubuk plesternya dituang dulu. Udah secukupnya, kita mau bikin satu cupcake aja. Terus, kita selanjutnya gimana, air. Num? Tambahin air. Oke, sini Mama bantu. Oh. Anum aduk sekarang. Aduk, aduk. Kasih lihat teman-teman. Hasilnya seperti apa? Wow. Jadi adonan. Yang ini bukan adonan tepung, Num. Adonan semen putih. Hah? Iya, plester. Semen putih. Berarti jadinya nanti dia mengeras. Berarti kalau misalkan tukang bangunan bikinnya pakai semen ya? Iya. Tuang dulu. Gimana, Num? Oke. Setelah sudah, kita tinggal keringin setelah aja. Setelah selesai dituang, tuh bubuk apa? Plesternya langsung mengering, teman-teman. Tinggal diangin-anginin. Bulik, masih basah nggak pegang coba? Masih sedikit. Bubuk-bubuk. Seperti ini teman-teman. Tuh. Ini nanti kita warnain deh. Iya. Langsung aja terusnya. Wow, udah mengeras. Sudah mengeras, Num. Yeah. Coba sekarang lepas, Num. Dari cetakannya, Num. Bisa nggak? Tapi aku takut kalau misalkan belum keras. Udah keras itu, coba kita deh. Kita pencet. Aku takut retak. Retak? Enggak, aku takut. Enggak apa-apa, sayang. Oh! Wow! Wow! Wow, bagus sekali. Tapi belum begitu kering, gampang coba rapuh. Lihat, coba lihat. Gampang rapuh, Mah. Gampang rapuh? Wow! Harus dijemur lebih lama. Bagus banget. Jadi langsung aja kita paint. Nih, teman-teman, hasilnya. Sekarang kita warnain. Silahkan Anum diwarnain. Kita harus berhati-hati. Nah, taruh aja di meja. Nah, nggak usah dipegang-pegang. Hanum mainin kuas aja. Kuasnya kita pakai yang dari dapet. Oke, boleh. Ini udah basah semua? Hmm? Udah cair? Udah. Warnanya udah dibuka semua? Sini, Mama bantuin. Aku bisa. Oke, kebuka satu. Kebuka dua.
kebuka tiga. Warna apa? Karena tadi segel ini sudah Hanum buka, teman-teman. Jadi Hanum gampang. Warna apa aja tuh? Ungu, pink, putih, kuning, biru. Oh. Wow, tumpah tuh di bajumu. Wah. Wah, ya. Tumpah semua. Ya. Gimana, Num? Tumpah. Tumpah di baju, teman-teman. Itu yang sebelah sini, Nak. Itu taruh. Nih, pakai ini. Wow. Jadi baju Hanum kena cat semua, teman-teman. Gak yang apa. sebelah sini, Nak. Hmm? Iya, coba kasih lihat, teman-teman. Mau warnai baju jadinya. Udah, yuk, kita mulai. Gak apa-apa, harus berani kotor. Aku baru mau bilang gitu, mah. Kita harus berani kotor. Iya. Waduh. Nanti bisa dibersihin. Bagus banget. Terus kita mau warnain badan kupu-kupunya. Oke, silahkan badan dilanjut. Badan kupu-kupunya warna apa ya, teman-teman? Kuning. Iya, kuning aja bagus, kayak. Kita ambil sedikit aja, nanti takutnya kebanyakan lagi kayak waktu aku ngambil yang ungu. Wah, cantik banget. Lanjut. Sekarang mau warnai cupnya ya, teman-teman. Oke, kita lihat dari anget. Dekat. Anget. Oh, Hanum tahu, teman-teman. Hanum mau campur warna pink dan juga putih. Nanti jadi pink muda, soft gitu. Boleh. Ini pakai palet Hanum. Oke, kita aduk-aduk, teman-teman. Pink muda ya? Iya. Wah, pinknya bagus banget! Keren. Bagus banget! Oke, langsung aja Hanum. Apa taruh di sini. Jadi, seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya warna yang kita punya itu hanya warna-warna tertentu, kita bisa mencampurkan. Asal kalian punya warna merah, kuning, biru, putih. Nah, asal kalian punya empat warna itu, udah kalian bisa bikin semua warna yang kalian mau. Betul. Warna ungu campuran dari warna apa, Num? Warna ungu campuran dari warna merah dan juga biru. Good. Misalnya, kita pengen punya warna hijau, sedangkan kita nggak punya warna hijau. Sedangkan kita punyanya warna apa? Merah, biru, kuning, dan juga putih. Kita campurnya warna apa biar menghasilkan warna hijau? Kuning dan juga biru, teman-teman. Nih, Hanum tadi habis coba. Tadi kan birunya keluar garis tuh. Terus Hanum tindihin pakai warna kuning. Ini jadi jadinya hijau. Sedikit lagi selesai. Oke, 1, 2, 3. Tada! Wow, keren, teman-teman. Hasil karya cupcake Hanum dicetak dan diwarnain. Oke, ucapkan bye-bye dulu ke teman-teman. Oke, cukup sekian ya, teman-teman. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share ya, dan klik tombol aplikasinya. Dadah, see you. See you next video. Bye-bye.